Ia kami ambil yang terjadi dalam sehari-hari dalam perjalanan hidup anak manusia yang sedang dilanda cinta. Namun dalam perjalanan cintanya tak direstui oleh orang tua. Namun kedua insan manusia memaksa untuk menjalin satu hubungan, terjalin satu keluarga. Namun apa yang terjadi, orang tua tetap tak merestuinya. Hadirin, bagaimana kisah selanjutnya? Kita nikmati lewat program mimbar drama Cinta dan Air Mata yang terus sekaligus bakal didukung para pelaku, di antaranya Noni Paradiso, Ipe Pia Galau, Leni Mus, Leni, dan juga Mimi Patmi, sekaligus diiringi presiden tunggal dari Dewi Kirana yang mempunyai suara emas. Siapa lagi kalau bukan Mimi Haja Erawati. Hadirin yang berbahagia, di dalam pesta hajat Bapak Yaya sekeluarga, di mana lewat program yang terakhir, mimbar drama Tarling, yang sengaja bakal kami hadirkan untuk menemani Anda, namun tak ketinggalan, dari keluarga besar Dewi Kirana pun bakal menghadirkan sang pelawak kondang yang bakal mengocok perut Anda. Siapakah dia kalau bukan Wah Pendil Gundal Gandil. Dan Air Mata, naskah dan skenario digarap oleh sutradara Wah Pendil Gundal Gandil, dan tentunya didukung para penata gamelan Bung Calam Adi Putra, Bung Domo Adi Putro, dan juga teknik dan montase Bung Musola Sapara Kanca. Hadirin yang berbahagia, tentu di kesempatan malam yang berbahagia, sengaja kami hadirkan untuk menemani Anda. Bagi Anda yang suka dengan mimbar drama Tarling, jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda yang bakal kami hadirkan untuk Anda semua. Selamat menikmati, selamat menyaksikan, ambil yang baik, buang yang nista. Sengaja. Apa saja
cuman kan tenang IPDW orang lanang wong wadon sejen saya apa cinta nek kan ini masih kurang apa sayangnya kan ini masih kurang sampai nong ibe ngomong kayak ngono wong ayu sing percaya kalau ni mau bakal bohongan cuma nong ibe cinta saya. Cintane Kang Noni masih kurang. Apa sayangnya Kang Noni masih kurang? Sampai nunggu ibe ngomong kayak konon durung percaya. Sedangkan uru dewe, sekinok ibe lagi ngandung. Buah kasih sayang rumah tanggane Kang Noni karo nong ibe. Tapi kenapa? Nong ibe pikirane sing ora-ora. Pikirannya sing beli-beli memang cemburu ikut tandane kasih sayang tapi lamun cemburu ini nok ipeh keterlaluan gue beli bagus ya jadi kulanya beli cemburu duduk masalah beli cemburu tapi lamun nok ipeh cemburu cuman karena jare ora weruh mata ora krungu kuping dewe jareh-jareh batur baik kowe aja dipercaya ya apa maning sekinok ipe lagi ngandung tentu aja kaken pikiran sing ora-ora justru malah ganggu ning kesehatan jawang bayi sayang ngomong apa wong ayu ari kula sebagai sipate istri bakal pikiran tetep baik tetep pikiran kanone apa maning kandungan kula wiswayai bilang nama mingi wapai kula jadi serba kender kang noni Singkang noni pikirakan sabandina awan kelawan bengi sekin usia kandungan nong ipe wisangang wulan tentu dilihat maning jabang bayi lahir ning alam dunia sedangkan uru dewe kang noni cuman pegawai ni nyupir beca sing penghasilane ora tentu
kadang-kadang oli ake, kadang-kadang bating beli narik, sampai beli oli duit-duit acan lo. Ya, terus suruh dewe, zaman sekian uang lahiran orang cukup setitik biaya, anane dukun bayi kudu dibayar, anane bidan kudu dibayar, durung sejen-sejene. Mulane sekian kanoni pengen ngomong, nok pipih aja terlalu ngambur-ngambur duit, pemborosane sing ora-ora aja, sing perlu-perlu bae ya. Ini ling nembe kelingan ngamal perbuatan sing ora karuan, dunia ambur sing ora kena diatur, gugup pisan, gugup pisan, omongnya kangen batu. Pepehe kudu bisa ngirit. Yang ngingi dipe sampe 5,000 kali 200. Jadi wingi dipe ini kangennya 5,000 sekian dari 2,500. Kali 2,500 kembe galuyanan tubuh oncom kangen. Justru kuen. Priwet garap ngirite kang. Justru kuen. Terbilang rumah tanggane kanonisik ekonominya serba kekurangan. Ya. Oli sedina entok sedina, sedangkan penghasilan urut dewe ora seimbang karo pengeluaran. Sekian mengkene lamun to bener nok IP duit yang gari 2,500, sedangkan susu ibu hamilnya masih anak beli no. Mantap ikuis untuk kabe kang non. Ya Allah, jadi susu ibu hamil wis untuk mani. Untuk kang. Berangan ukan non ini sekian becane bane meledung sirano. Hilang, mesti ditambal dulu. Duit sing endi? Ora duit tak nambale. Cuman kanone kelingan, kanone duwe batur, mama yaya ngomong, mas noni, makolamun sampian butuh biaya kanggo persiapan jabang bayi lahir, jare mas noni istri lagi ngandung, tinggal ngomong bae, arep njaluk utange pira, moko bapak yaya arep ngulungi utang jeno. Senajan beli wanita kwanik-kwanik akan ya, demi kandungan ya. Padahal sing bengen rumah tanggane kang noni sing awit demenan sampai tekang kawinan, wong tuane nok ipih mimiwati tetep bae ora setuju. Anane hubungan cinta nek kanoni karo nok ipe. Sabautan ing lelera nak panana sabaran panarima. Wong sabaran kalane made ning pecike. Saja mikirin mimik kang, sing penting makula rumah tangga koro sampean ngerasa bahagia kang noni. Senajan sampean supir beca, tapi kula tetep bahagia kang noni. Noki be, kang noni gaweruh sing bengen tak akui. Cintane nok ipe maring kang noni 100%, ora bohong, ora goro. Cuman tetep mimiwati ora setuju. Karena apa? Karena kang noni wong ora dhewe, kang noni wong miskin. Sedangkan mimiwati urut dhewek pengen duwe mantu sing sugi melawat dunya, sing dunyane pirang-pirang, sing segala kebutuhannya serba kecukupan. Weruh dhewek
sing awit kawinan sampai nok ipeh ngandung. Apakah Mimiwati pernah ngobrol karo Kang Noni? Aja mani ngobrol karo Kang Noni. Eman sayang selawase senajan ragane anggang. Dalam raine Kang Noni be kaya-kaya wis ora sudi. Perasaan Mimiwati mo anane Kang Noni ning omah kian. Wis aja lek mikirin Mimi maning sih Kang. Enak-enake Mami Mimi dikawinaken karo wong kene bae Kang Noni. Nopi be. Lamun Mimiwati payu sing bengin gawis kawin karo wong kene. Wong kene be wis weruh bahwa Mimiwati watake keras ya. Ya bokat be ana duda sing gelem ning Mimi amran Mimine aja nyewot Pak. Arep dudane sapa? Wis aja mikiri Mimi ya. Jare nok ipeh ora usah dipikiri, ya. Sing penting makula wong loro bahagia. Nah. Aduh, 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 sampai nang kaget. Aduh, aduh, kenapa apa sayang? Terguncul, terguncul. Aduh, sebelah di maning ya Allah. Sebelah kene. Dan yang pindah-pindah baik. Kayaknya mau separek ini kan. Ya Allah. Lagi luru dalan. Sebelah di gerejel gerunjuleno. Sebelah kene. Sebelah kene. Sebelah kene. Sebelah kene. Di keder temen sih. Tapi kayaknya yang lamun gerunjul-gerunjulnya sebelah kene. Sebelah kene biasanya anaknya anak lanang. Nah, lamun sebelah tengah biasane anak wadon. Ya. Berang anu gonta-ganti bae rasane mah dudu lanang dudu wadon. Aduh aja kaya konon si Kang Nun. Ya Allah. Sampai Kang Nun kaget, rasane mah gedene dari pemain bola gini toh. Aja pemain bola pokok sikile kesleo. Oh ya beli ninganan wong wis pinter malah kesleo ya. Ya Allah, jabang bayi. Cek dilus-lus Kang Nun, dilus-lus. Aja nakal ya sing melas ning Mimi namun arep lahiran sing gangsar sing melas ning mama karo Mimi seoleh mama karo Mimi. Aduh ya Allah, sebelah di maning ropaken gununo keras temen gini bocah ya Kang Noni. Berangan unok IPH pengennya anak lanang tanak wadon. Ula pengennya wadon ambaran ayunnya kayak bokeh. Pengen anak wadon. Kone anak wadon mah kaya mbok tuane sing ganjen. Aja kok om. Apa bae ya. Sing penting jabang bayi lahiran gangsar ning dunya ya. Arep lanang, arep wadon pada bayi anake Kang Noni karo Nok Ipe ya. Aja sampe tunggak ketiri pesere anak-anak sing kaya apa. Mimiwati sing mau ta. Kula nembe katon kan. Kang Noni ge pada bae blewer lu. Anane Mimiwati ning ngguri ketemu dongol bae. Sampean sebagai wong no mana nyelondo tokon ana Mimi semangan durung. Mimi ta sing ngendi los bokat pe ora nyewot Mimi. Maju Kang Noni ne maju. Kang Noni takon apa? Ya takon ma apa bae ningan Kang. Maju. Awas Kang Noni hati-hati banget disembur Mimi. Uruh adewek sangat sengut be kaya konon. Sing moga ngomong. Kayaknya emong dalam Kang Noni. Ya takonan amangan durung kono bokat be kempong kono wetengnya Kang. Mimi. Mimi sing mau tapi maju Kang Noni ne maju. Hmm.
terus terang kula beli weruh anane mimining burimi. Mimi ujung-ujung dongol bae. Kula lagi enak-enak ngobrol karo Nok Ipe. Sampai kula beli weruh anane mimining burimi. Sedurunge kurang jaluk maaf mi. Bokatan kula mantune mimi kurang sopan. Mi, mantune ngajak ngomong jembuang rai mimi ma. Diladeni si mi laki kula lagi ngomong ku mi. Cari ayah kono. Ada teh kang noni. Mimi, mimi sing mau tami. Cepat kabar kok mau ngambil sidang. Setan. Di apa sih? Rundang, runding. Ya, blegedang, blegedang. Dengan Mimi, ma. Lagi pada tak? Mimi. Mimi ora kelingan tami. Delat mining Mimi arep ngemban-ngemban butuh. Soalnya delat maning Nok Ipe. Kandungannya arep lahir, Mi. Mimi tentu pastinya seneng lan bunga karena Mimi pada baik karo kula ngarep-arep awan kelawan bengi anake kula putune Mimi sing dianti-anti ni. Tadi si mau sira kurundang rundiku lagi ngobrol akan kandungan sing ana wetengane arep binira leres Mimi. Berlakon apa? Mimi, urwa dewe. Setian uang lahiran orang cukup setitik biaya. Tentunya orang sedang sejuta rong juta. Justru kuan kula ngobrol karo Nok Ipe. Kanggo persiapan, mangko cabang bayi lahir ning dunya mi. Aku lagi ngobrol akan kandungan yang bakal lahir di ngalam Padang. Iya. Yang jabayi metuk jebral merokakan biaya. Iya. Apa maning jaman sekian nganggu bidan kudu nganggu apa jinang nganggu duit nih. Duit. Iya duit kan. Jaman sekian beli cukup karo bidan baik kudu anak bukut anggo apa kanan? Ya pada pengen gue duit mi. Duit? Iya, ingat ngerti ya. Ngapain pinter ingat? Beli sekolah gak ngerti. Lamun rabi ini datang lahiran minum jamu, kudu anggo apa kanan? Ya anggo duit ingat mi, masih anggo kodong. Bebek. Masuk. Ini. Sasa tiraku. Kita malah kita kudu lagi nira setan. Nyelatek baik. Nani kulami cara kita ku percuma siraku ngerti nih kebutuhannya wong rumah tangga resikonya rabi lagi li ngandung percuma lamun to sirat tetep mengkono enang sirat weruyen wong lawa donat lahiran gede biaya merelokakan biaya beban sing paling gede
apa mani sebagai wong wadon perang sabil hidup diantara karo mati. Tapi sirah wong lanang apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sirah sebagai kepala rumah tangga kundi. Enak. Apa sirah wis rumah tangga wis duduk bujangan mani, duduk anak ABG mani. Apa mani kerabiner lagi aduk berarti sirah dilat mani wis dari bapak. Resiko deh wong anak-anakku gede nang. Arep kapan sirah nyenengakan sing dadi keluarga? Boro-boro sirah nyenengakan kita sing dadi mertua. Jampi segala-galanya nih wong tua. Rapi. Kena ngomong kaya konon yang laki kulami, tapi kula wis ngerasa bahagia karo Kang Noni mi. Ora minum. Puas. Ngaget-ngaget nambahan wong ngomong. Jadi sira seneng. Ya. Kula seneng rumah tangga karo Kang Noni. Bahagia. Kula bahagia mi. Karena apa? Karena kula ne cinta mi. Cinta. Oh, jadi sirah cukup bahagia rumah tangga nih karena cinta. Iya. Dibaduk karena cinta sih. Ampun, Mi. Iya. Mimi. Sabar tidak baduk cinta sih ya. Iya. Jadi bahagia. Aduh, kasih enak teman. Wei. Salat seluruh menek. Sumarete. Iya. Jadi bahagia karena cinta. Bahagia sih cocok teh kelaparan. Mimi. Ya. Bahagia sih beli kurang-kurangnya makanan. Mimi. Ya. Mimi. Batu gue bedok cinta malamu. Ada badok sekar. Sekar curik corot curut. Ngajar. Anu mau tuh ngomong bahagia karena cinta. Dianggap aku cintaku segar, curik. Mimi. Apa? Mimi aja kayak orang cara demi. Mimi kan baru, lagi peh lagi ngandung. Mimi aja main gebuk-gebuk bayi. Mi. Berarti kayak orang Mimi beli melas. Ning anaknya Mimi ning putune Mimi. Beling gebuk, beling warai. Sirah sih jadi laki dia beli terima konon. Iya. Mimi, duduk masalah kayak konon. Apa masalah? Terus terang kula pengen ngomong karo Mimi. Apa sing diomongkan Mimi mau? Kula gatek akui. Kula durung bisa bahagia rumah tangganya kula. Durung bisa bahagia nok ipe durung bisa bahagia Mimi. Jadi kapan? Tapi pada bahagia kula gak pengin bahagia Mimi nyandangi Mimi. Tapi buru dewe Mimi. Pengen bahagia akan Mimi. Nyenengakan Mimi ya mertua Nila. Bapak mana? Di mana? Coy! Sebel. Ngomong sih lah pengen bahagia akan wong tua. Pengen nyenengakan wong tua. Puro-puro tangan kita. Enak. Kapa sih lah pengen tanggung jawab keluarga. Merek. Pai gue contohnya. Mimi, jangan lu ampun. Hehehe, rok dah. Kupingnya aku dipasang. Kah, botol aku, kulas aku.
Kristus dikumpulakan, dikumpulakan kokon gunduk, kokon ake, diwadai kandek, bisa kena dibangkul, tibang dikilongkan jadi duit. Oli rezeki bisa kanggo nyukupi keluarga Mira. Jaman sekin beli susah nang, asal teka disiram yang bahagiakan keluarga dengan cara apa dia bisa. Si penting halal. Apa sih aku langka? Langka dua pikiran pengen bahagiakan keluargaku. Cuma pengennya gak susah gawe beban yang orang tua. Dorangka nang krubli Mimi. Udah serana sepocong. Sama dina kulit tandur. Kulit apa ini beras? Namanya dedek kulit ngepel. Gila-gila. Sing tadi anak lah gak ngerti lagi ini. Lah gak belas-belas sih. Awas ya nombat lambat. Tolong-tolong ini sama kayak keadaan kita kok. Tantan, tantan. Setan, curik, satu anak begini. Lalalah. Kemayu setan. Pegawai Nemiska kuno pegawai. Bangor kuno bucaku. Ya Allah Gusti Pangeran. Eh, mesti temenan ini. Aduh, bocah. Curik, mati ya. Siraku. Lumayan, dapat. Kepret sirah selilit. Cak beban di siraku. Cepat. Mimi. Kulaga pada baik, mong nasib kula dari tukang supir beca. Kulaga pengen kaya batur sing wis pada sukses singing Jakarta uripe wis seneng lan bunga. Mimi menusa cuman duwe rencana tapi kang kuasa sing nentukake. Senajan Mimi ngongkon kula kokon luru bodola tapi tetep bae Mimi. Kula gawis tercacapi usaha apa baik. Uru adek jaman sekian luruh kerjaan orang gampang. Kudun dueni modal lan kudun dueni ijazah. Sedangkan kula boro-boro modal apa maning ijazah. Sing awit cilik kula kongkon angon kebobai orang sekolah. Karena wong tua kula wong ora duwe mi. Oh, jadi karena mengkona nih, karena sirah buta huruf, karena sirah karena kewong orang duit, tanpa anak modal, tanpa anak ijazah, jadi butuh tuh mengkona. Ya, nomi urip lebih sirahku. Tengen ini, huruf mengkona sirahku aja kawin lipe mati deh. Mimi, kula gawaruh Mimi sing bengen orang setuju. Anane hubungan cinta nek kula karo Nok Ipe. Cuman karena Nok Ipe maksa pengen rumah tangga karo kula. Kula weruh. Mimi ora seneng anane kula ning umah kian. Kula gaweruh Mimi saben dina ngebugi Nok Ipe. Masih mending terang-terangan Mi. Bagus. Asal kula diterima dari mantune Mimi. Pengen Mimi apa Mi? Manis temen ngomongnya siraku ya. Bagus kapa sirang orang-orang anu mah memahami kapa sirang ngerti mah enak kita ku sayang bay tentang anak ala kamu sih dua anak beli jerot kami kalau sirang sudi di akhir-akhiran Mimi sekin kita pentahun sirang pirang tahun sirang rumah tangga kalau anak kita jawab jawab kurang luih limang tahun limang tahun jarak sih limang tahun ku duduk parak-parak duduk sendirat-sendirat. Waktu sing paling melelahkan, membosankan, apa mana kau udah keadaan kere, keadaan larat.
5 tahun silam rumah tangga karo anak kita cuma dari susah dari beban kita. Noni. Kulami. Rongokake nek. Wit-witnya godong-godongnya. Fokus di dinasti yang pinangi rumah tangga di sirah karo aipe. Rongokake. Mulai detik kian. Jam kian, tidak kian. Angkat kaki sirah si rumah kita. Tinggalkan anak kita. Cerai kan aipe. Masya Allah. Pegang. Mimi, Kang Noni lagi kula mi. Ku rasa gue belum gugun begat bisa karo Kang Noni mi. Perluan kandungannya kula Mimi. Apa sih nangis? Kula mau dipegat karo Kang Noni mi. Sira mau dipegat ing Noni, mau ditinggalan ring rai Noni, mau rai si tebalan. Rai pekecekan, eh? Rai kayak diparut. Bahkan gulanya temen Mimi. Mimi. Apa sih? Apa sebabnya? Halangan karena kandungan sih lah. Iya. Eh, bungker. Ampun, Mimi. Ada dari penghalang kandungan sih lah. Masalah kandungan sih lah. Kecil. Kandungan sih lah. Anak Enori temblek Enori. Urip bingung. Mati di penuh. Belum perlu. Sing eling mi, eling direken reang kesurupan. Kalau ngadu butuhnya Mimi. Masya Allah. Persetan kau butuh. Mimi ku sadar beli si Mimi ngomong kayak kono. Apa? Noki pegang anaknya Mimi, anak bung siji siji ni. Terus? Sedangkan Mimi wis tua. Ya, terus? Lamun besok Mimi tegang tua. Arep melun sapa lamun duduk anak sendiri gandulan yang ngati Mimi. Terus kula tengur salah apalan dosa apa sampai Mimi tega mutusakan rumah tangannya kula Mimi. Urusannya kita. Duduru salah sira. Karena itu, karena kuan kita melaksanakan masa depan anak. Lamun dilanjutkan rumah tangga karo sira tekan tua. Enang tong boromane kita urip parpan seneng. Anaknya kita gebel kulit bongkok, udah sirah urung lara, kok ciprat. Culas suka blok. Tapi Mi. Loki pengen lagi ngandung. Tentu jabang bayi sini kandungan Loki besing di ati awan lan bengi. Sehingga dibuah kasih sayang rumah tangannya kuna. Mimi. Lamun kula dua salah jarak panah kula. Cukup. Sepenting ajar kula aja dipegatakan rumah tangannya kula karena cukup. Mimi. Ya Allah. Urusan apa? Haknya kita. Ipe anaknya kita. Urusan kita. Tidak kian mampus. Masih nanti tak kesekannya. Beli luar siram karo banyak panas. Mimi. Setan. Mimi. Jangan diomongannya Mimi, Kang. Kalau sanggup lama ditinggal sampai Kang Noni. Berapa nasibnya jambang, Kang. Nuki, Kang. Sing pengen ke Kang Noni ngomong. Luruh bayi wong lanang seje. Ajak harap Kang Noni karena Kang Noni wong orang duwe Kang Noni wong miskin Kang Noni beli kena ngomong kaya konon kan nuk be Arius kaya kena harap kubri be Kang Noni rasa isin Kang Noni rasa wira Kang Noni mantu sing orang di aku Kang Noni mantu sing orang di aku Sekian Kang Noni arep ngomong. Senajan Kang Noni berat, tapi terpaksa Kang Noni mangkat saya. Mong Kang, baju, mi pakaiannya sirah. Tiba sirah, ada silsilan dak terangkan gak gembolan pun. Banjut paling, sekali pun kita udah meret masih kuat, masih bisa tuh. Mi. Jangan terlalu dulu, Mimi.
aja usir Kang Noni Mi. Mimi kudu sih sadar Mimi. Apa sih Ras? Nasihati kita kon sadar. Rai ini apa sih sadar kok? Apa sih aku? Apa sih aku? Apa? Mimi. Bergelam luas sih Ras. Bergelam luas. Bergelam apus. Bos, lu ngapain sih aku? Ah, sirap. Au, au. Waduh. Supakan oblong. Apa kiara? Apa sih an au-auan? Boyo kayak kecetit Mang Domo. Temen ente bener-bener tugel bae wong tua kayak konon. Apa sih aku? Ika jejare seno ke je boyokannya kecetit. Je. Tiba sir kala kongon. Piwin kita kudu nulung. Au au au. Maning maning. Apa sih? Ora lamun bisa kayak mau maning tak tuku. Kira kau ngupai duit? Ya ora, pentak tuku. Berarti ngupai duit. Wis entah aja mati-mati ya pengair. Cih. Ya sedurunge mati dewek mah aja gerak mati dingin konon kah. Ya beli. Apa, Bu? Hei, Mang Domo. Menen, delang menen iki, hei. Mang Domo. Apa nak? Nak kena dak ke Mimi. Ayam burang madang nemu sing kene. Ari botra mati lepong kebong ledak buat aku. Oli kredit kuno mang. Yen ke? Wis teman enda. Wei. Karmini mene. Lesti. Eh ya Lesti. Apa? Gateni apa? Goleti anu. Wei kok kue tunggak. Duduk. Boka tunggak pring. Bu, urus beli rambut kita. Hah? Tetengnya, gawa kucing. Kucing maning. Tetengnya ali, apa sih ngomong? Apa tetengnya ali, tetengnya ali? Ngomong apa, Bu? Mendi, Bu. Oh, ningkali. Lam. Gak tadi gelung, ningkali, ning prakwot. Campur. Iya. Makan ngoli kredit durung bayar. Hei. Wis aja nangis bae enggak teh apa, Bu? Gelung ini kali jejare kuen. Makan yang lagi sore ana si nongkrong konoku. Nongkrong. Iya. Lagi apa? Ya empuh. Wah. Hey. Santai anggrek. Kan gelung kap mengkenen ya. Waya nibok mengkenen. Nunduk. Wis ga aja gemuyu bae tuh. Gemuyu. Wis. Wis ganti apa? Gelung. Warnanya apa gelunge? Warna apa? Ya irang setan. Oh ya bokat berubah bang. Abang dah kita nunggu apa? Masa nunggu gelung abang? Nemu beli bu. Kuning kali bae ningan. Mimi. Makan yang di badan makanan. Celok celok celok. Kebak. Hah? Apa maning? Ya jadi celok celok kan. Ya iya. Aduh. Au. Mas Brepin. Loh nangis bae. Non. Iya, lagi ninggal lewa. Pring. Mene apa enggak tiapa? Ngomongin gua tuh apa? Babun gua tuh apa? Maning au.
Waro gulung-gulung bocah budak tapi wis sih. Wah, bener-bener ini bocahku. Orang mau orang budak orang apa, Bu? Klambi mau bagus. Apa sih? Kuping budak. Iya, itu kan kuping orang dengkul orang apa sih budakku? Orang makaruk kabaran, sing budak dan kuping. Anak tak dengkul. Ini calaman dengkul. Sing budak. Kono? Iya. Al. Ya boleh, bro. Halo. Kepret, sirat. Enggak diapa. Keliung. Bocah. Iya entah duduk sini kata ini kaya lah temen ya entah kalau kata ini aduh gitu Reang apa? Aduh Reang apa Bo? Gak pendung-pendungan aja ketemu gak di pendungan aku apa? Gak pendung sirak pendung berdewek sekolah laru sekolah ini nenek pokal tua-tua gak priwen ya itu jodoh kok dikelek biang aduh mending lagi sorenya adus ora adus ora apa kudu rebutan karo calam iki kok calame bebe-bebe adus aduh kok si pada menyol pada pesek cungure pesek gelunge ya mbok orang madang nemu ning kono Bu buat kita mah telepon kebo jero gunuk bae aku ya dipet beli telepon kebo sembarangan bae oli kredit kudu nang durung bayar semek durung kredit wah durung bayar durung bayar kita kunang apa ditagih cucuk aku iya jelok sedekom salam tepot gue letih kentong gue di kentong ndak kembun kentong mendi kayak anakan kodok ya apa story langka kita deh udah bayar tadi priwek ya enang aja di pesu-pesu nang ya wis pokoknya tadi jauh tukang kredit kepergok mending di balang nape gelung balang nape yang kali ya Bu ya aja setan lagi apa nih? Oh. Ya jari aku bismillah dipasang nak bampak surah mak tiwan ya. Kita bampak ya entah barang-barang sekopayu buaya penyakit ngumpreng menang entut entut sirah sedambung ya entah bismillah dipasang nak nyake bismillah nang benar ya Allah iku dipasang akan dengan mang melasakan kagian jongkingnya aja nemen-nemen ukur priwin kita nih biasa baik smile smile nah iya bismillah madep yang mana jemar menik ngecer bening bucen nomku lah ngelamuni sirai dari apa nak waaah kayak pere pasang gelung dewek detek-detek dewek curik mendingan ada bocek lah lho tulung-tulungnya acan ya mati ya kono domoku lagi rambut ada satu nedi yang menang baik apa sih aku jangan segini kerayangku hah? Apa kena? Mimi apa? Ami ayo bet age botol bet nyemplung nih kali perang ayo perang durung lu gak sih aku durung mampus sih aku Mimi kulaga arep lunga tapi sedurung yang lupa aku pengen ngobrol dengan karunok IPME oh pengen ngobrol terakhir ya gini ayo kasih waktu paling lama 5 menit sirah dulu angkat kaki sih gue pake hancur lebur rebak kerupuk bah ya Allah Mimi tegelan temenin anak mantu nih Kang, aja nuruti omongannya Mimi, Kang. Sampean iki kene bae aja mangkat Kang Noni. Nogi Pe. Terpaksa kalau dimangkat.
Lamun kanoni masih tetap meneng ning kene. Rumah tangga ini kanoni mau mukul bahagia saya. Kula wis ngerasa bahagia Kang Noni. Aja wong ayu. Kula mau ditinggal sampean Kang. Nggih pe meneng ning kene karo Mimi. Mimi pasti eman. Mongka. Mimi pasti sayang. Karena nuk ibe anaknya Mimi saja nak kanoni jadi mantu. Kang, kue nasi besi coba kanoni. Nuk ibe. Diurusi jabangnya. Gak mau ditinggal sampe harga. Tolong sampe aja bangun tinggalkan kula kang noni. Gak mau ditinggal sampe harga. Nok ibe, sengaja kan noni berat, tapi terpaksa kan noni makan. Kalau mau ditinggal sampean kan noni. Aja saya, nok ibe meneng ngajak melu, justru lah nok ibe melu jadi bebannya kan noni. Kan noni harus makan di Jakarta. Lo melu kang. Aja nok. Cuma sedurungin kanoni makan di Jakarta ninggalakan nok ibe. Kanoni pesan omongan. Mengulaman besok cabang bayi lahir di alam dunia. Kanoni durung bisa nemoni. Kanoni durung bisa hati. Kanoni durung teka. Orang yang sedih cabang bayi lahir di dunia. Bukat wisku dunia cabang bayi kayang konon. Kanoni dikenang kayang konon kan. Kalau mau ditinggal sampean kanoni. Aja. Nok ibe. Mangkulamun jabang bayi lahir ning dunya anak lanang diarani Agus. Jabang bayi lahir anak wadon diarani Leni. Cuman pesen gaya konon nganyu. Kang. Kanoni pamit. Selamat tinggal. Aja lu kanoni. Kanone. Kang. Kanone. Kanone. Jalu kanone. Allah, kanone meme. Hei. Woi, kenapa itu meme? Woi, hei. Meme. Kenapa bobok? Kenapa bobok? Kenapa bobok? Kenapa? Tukaran. Siapa yang tukaran, Bu? Meme. Siapa yang tukaran siapa? Sing gulat. Mau nanya, tangga lo, Gusti pengaran siapa sih? Karo tangga tukaran baikku. Lah iya lo, Meme. Ih, nang apa lo? Nang apa peh? Meme. Lah iya lo, calam, calam, calam. Anak kita harapan bayian, lagi kerasa betenge. Oh, lagi kerasa? Iya. Ya kita tuh ya. Udah gak gian. Umbrin-brin gak anak ya? Ya iya. Kerasa weteng mau wong tua kebenakan. Mana aja, undang-undang bu? Iya. Aja keden-keden lo ya aja. Aja ya. Tahan-tahan. Tinggal keden. Me. Apa? Ayo mau umay bidan-bidan. Bidian-bidianan. Bidan bu. Bidan lah. Tolong bu. Dukun bayan bu. Lo aja keden ya. Kuro-kuro pelahiran Mimi. Kula wetenge ora mules, Mi. Ora mules. Ora arep mbayan. Ora arep mbayan, Mi. Dik kenang apa nangis? Kang Noni mangkat, Mi. Apa? Kang Noni lunga, Mi. Dari nangis nangisi Noni, Noni lunga. Mimi mahal mahal halo kepret curah Mi cup 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 Mimi ku sadar beli kesirkan Noni ku Mi edak justru Mimi senang bahagia. Saya kaya ada dunia milik kita berdua. Setelah yang rungu Noni lu ngasih rumah. Yes. Yes. Mimi.
Mimi ku sadar beli si Mi. Apa sih? Mimi ku apa sih dulu sadar beli Mi? Merusak rumah tanggane kula Mi. Ipe, rok akan uang tuapan ngomongnya. Justru Mimi sayangi Sira. Kanggo masa depannya Sira, rumah tangga dok Sira wong masih dong. Masih panjang, masih lebar, masih jauh. Kehidupannya Siraku. Kanggo apa diberatin noni? Diterusakan Sira rumah tangga karena ini mal bahagia. Percuma makan hati, makan pikiran, geragasan dari tebes. Mimi salah ngomong kayak kok nonmi. Buktinya kula bahagia rumah tangga kerukan noni mi. Apa sih orang ngomong? Kula ngerasa bahagia rumah tangga kerukan noni mi. Bahagia? Hei! Suruh kata apa sih aku? Bahagia aja. Tiba sih aku dipakai di batu gila ada orang tua kuli remi. Kuli berburu. Laki nira yang akan tanggung jawabnya. Lepas di sini aku bagian ya. Lepas di. Setiap mau di anak waduh udah dikebanggaan wong tua. Bisa ngangkat derajat wong tua. Apa sih apa? Bebe, ampun be. Boro-boro sih harap bahagia di wong tua. Wong tua wis tua kudune wong tua. Pensiun, istirahat, mangan enak, kira jadi wong tua jadi sepoi. Rajam. Labu sirah. Koko. Pendiriannya sirah mengkona tetap. Tidak bisa dibalukkan. Beli masalah, bagus. Tapi satu dengan syarat. Rokan. Kepada pasir. Ampun. Wit-witnya godong-godongnya. Doksi jadi dadar bangsa banget. Sira mati jadi godong. Meme. Kita biar nyawa. Mati sira jadi panyol. Kita biar. Mampus. Ampun Meme. Dibure. Meme. Dibure. Pengen dulu. Pengen dulu. Mampus. Dibure lah. Terima kasih.
Mas Arno, Mas Arno.